Dengan mengambil tema Festival Keceran Cimande dari Banten untuk Indonesia, Milad ke-79 Kesenian Tari Cimande Kolot, Kebun Jeruk Hilir digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu malam tadi. Pagelaran diwarnai dengan pemecahan rekor muri ritual keceran dengan peserta terbanyak, di mana keceran sendiri adalah ritual tetes mata khas Cimande yang dilakukan setahun sekali pada hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada festival ini ditujukan pula seni bela diri pencak silat dari berbagai perguruan dengan puluhan ribu peserta, termasuk atraksi debus yang merupakan seni khas Banten. Acara dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dalam hal ini juga menjabat sebagai Dewan Pembina KESTI TTKKDH. Dalam sambutannya, Kapolri menyatakan agar kesenian bela diri pencak silat serta debus Banten dapat terus dikembangkan hingga level dunia. Seni pencak silat, seni debus yang tadi sudah diperagakan di kita semua, ini tidak hanya dikenal di Banten, tidak hanya dikenal di Jakarta, tidak hanya dikenal di nasional, tapi bagaimana kemudian ini kita bawa ke internasional. KESTI TTKKDH merupakan organisasi di bidang seni dan budaya pencak silat beraliran Cimande yang dibentuk sejak 1952 dengan anggota sebanyak 6 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.